Saja dan puasanya tetap lancar ya, amin. Hari ini aku mau bikin konten tentang hari ini hari perayaan aku yang bisa disebut anniversary ya, anniversary yang biasanya kita rayain setahun sekali. Jadi tahun ini dan tepatnya hari ini kita itu 6 tahun bersama. Jadi biasanya setiap tahun kita itu adain little party ya. Kayak keluar makan gitu ya, yang makan yang spesial gitu ya di restoran. Berhubung lagi lockdown gak ada restoran yang buka, jadi kita putuskan di rumah saja, tetap masak yang spesial gitu ya, masakan yang spesial yang ala-ala restoran gitu ya. Jadi aku juga dress up ya, begitulah teman-teman ya. Jadi dia sangat semangat sekali dan dia itu selalu ingat gitu ya, tiap tahun tuh selalu ingat, tapi aku nggak pernah ingat gitu ya. Ya ingat, cuman tuh nggak pernah ingat kapan dan hari tanggalnya itu nggak pernah ingat. Tapi dia selalu ingat dan selalu bikin yang spesial buat kita berdua gitu ya, untuk merayakan hari ketemuan kita kayak gitu ya, 6 tahun lalu. Jadi dia itu masak teman-teman ya, masak daging sapi ya, bisa disebut steak. Tapi dengan bukan yang big steak biasa, tapi dia masaknya itu yang dia ngopinya itu ala-ala yang chef yang internasional gitu ya, yang misalkan dicari gitu ya ada resepnya gimana. Jadi dia itu masak waktu aku tidur ya, waktu aku tidur dia tuh prepare semuanya gitu, jadi aku tahu tuh tinggal makan kayak gitu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya yang suka nonton vlog daily aku. Jadi aku terima kasih sudah mensupport aku, sudah subscribe dan lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih dan tak lupa pula semoga kalian sukses. Kita sukses bareng-bareng ya. Dan inilah video kita hari ini, keseruan anniversary kita di rumah. Jadi tonton videonya dari awal sampai akhir dan saya ucapkan terima kasih. Dah! Ini manis ya, kayak puding gitu. Enak banget. Dan ini murah sekali ya, $6, kayak 60.000 gitu. Enak sekali teman-teman ya, kayak gini. Enak banget. Aku makan dulu ya. Ada mushroom ya, ada steak daging sapi, ini mahal kan? Itu ada bacon, ada onion dan garlic, ada spinach
ada bara buat tumis bumbu kali ya. Ada brokoli. Jadi ini bahan-bahannya buat makan malam yang spesial.